ini ada nilainya 77 per 3, tentukan nilai A. A ini ya. Bagaimana cara mengerjakan soal limit berikut? Jadi untuk limit X mendekati tak hingga, itu lebih baik gunakan ini ya. Jika ada semacam ini, min Px kuadrat plus Gx plus R. Nah di sini jika ya, A lebih kecil dari P, maka jawabannya adalah min tak hingga. Jika A lebih besar dari P, jawabannya adalah tak hingga. Jika A sama dengan P, jawabannya adalah B min Q per 2 akar A. Nah ini semua rumus yang harus dihafalkan oleh adik-adik ya. Jadi kalau ini sudah bisa, sangat mudah tentunya ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi di soal itu disebutkan bahwa limit X mendekati tak hingga bentuk akar ya ini ya, 9X kuadrat plus AX min 3X min 1 ini ya, sama dengan 7 per 3. Nah baik, jadi soal ini harusnya adik-adik bentuk akar semua. Ini kan bentuk belum akar ini yang belakang ya, ini harus bentuk akar seperti ini. Nah bagaimana caranya? Nah caranya mudah saja, tinggal adik-adik kuadratkan. Jadi limit X mendekati tak hingga di sini tetap ya, karena kita nggak mengerjakan yang depan ini. Nah yang belakang ini tinggal 3X min 1 ini dikuadratkan, dikuadratkan ya, dikasih akar. Tinggal ini nanti jabarkan, hasilnya ketemu gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Jadi, kita lanjutkan. Jadi limit X mendekati tak hingga, tentunya di sini ada akar 9X kuadrat plus AX min akar 9X kuadrat min 6X plus 1 sama dengan 7 per 3 gitu ya. Nah diidentifikasi, ini jadi A, ini B, ini P, ini Q, dan ini R. Kemudian karena ini A sama dengan P, maka rumusnya apa? B min Q per 2 akar A gitu ya. Sedangkan di soal itu sudah disebutkan bahwa nilainya adalah 7 per 3. Nah kita substitusikan B nya berapa? A ya, B nya adalah sebagai A, Q nya adalah min 6 per 2 akar A nya 9, 7 per 3. Tentunya A plus 6 per 2 kali 3 sama dengan 7 per 3 gitu ya. Kita coret 3 nya sama sini. Jadi kita peroleh A plus 6 sama dengan 2 kali 7 adalah 14. Berarti A nya berapa? 14 kurang 6 adalah 8. Ini jawabannya ya.